Cuma di bulan puasa, kuota internetku tuh bisa bertahan lama. Kenapa? Karena nggak buka situs video gemes-gemes. Cuma di bulan puasa, gue makan teratur. Sebelum subuh dan juga setelah maghrib. Cuma di bulan puasa, mulut orang-orang wangi kesturi. Cuma di bulan puasa, tidur dimaklumin. Coba nggak bulan puasa, tidur bisa disambit sama bos. Cuma di bulan puasa itu, semua orang bisa tahu jam maghrib itu jam berapa. Coba kalau hari biasa, nggak tahu ya kan? Cuma di bulan puasa, lo bisa reunian komplit semua angkatan. Selama satu bulan, lo dapet tuh reunian kuliah, reunian SMA, reunian SMP, sampai reunian SD, reunian TK juga ada. Dari yang cuman sahabat dekat, sampai yang teman, atau sampai yang udah sombong, ngajakin ketemuan lagi. Itu cuma di bulan puasa.